dia ke depan, kuda ke depan. Kuda ke depan. Ah. Muas. Kau paling depan. Kau buka step dulu, buka step kuda. Lagu dah habis. Kebetulan lagu dah habis. Kalau tidak aku dah buka dah step. Okey. Hebat betul adik-adik kita ni. Silakan, silakan. Sini, bangga-bangga adik. Alah, comellah adik ni. Silakan. Okey. Dengar okay, cerita diorang ni datang bukan dari apa orang kata senang-senang nak datang ke sini tau. Betul betul, bukan senang-senang. Ini datang daripada Kulai Johor datang bersama dengan kita ni. Dengar cerita 3 hari 3 malam berkuda naik sampai ke sini Betul. Ha, adik Adam. Aku rasa aku nak kena ada kuda juga ni baru boleh naik. Saya tengok step dia macam ni tadi. Okey, jadi kita nak bawakan sebenarnya orang yang apa ni yang bawa kumpulan ni yang ada dengan kita hari ni. Betul. Kita ada Encik Ramzan Mahfol. Ha ni. Silakan Encik Ramzan, Kuda Kepang Seri Budaya. Apa khabar Encik Ramzan? Dan juga kita ada Puan Lizawati Sazali Puan Liza, ibu kepada adik Muhammad Adam Mikhail Muhammad Nur Alami ni. 5 tahun Adam. Baru 5 tahun Adik. Dia nak buka step dulu. Baguslah kau ni. Sini. Adik, cuba sini ibu. Tunjuk sikit kat abang ni. Kuda macam mana? Yes. Dia buat comel. Aku buat dah teruk. Okey. Dah. Tak apa. Jadi, mungkin boleh cerita sikit mengenai kumpulan Kuda Kepang ni. Okey. Kami berasal daripada Kulai. Dan kumpulan kami digelar Kuda Kepang Seri Budaya. Okey. Dan kami ditubuhkan sejak 1963 hingga sekarang. 1963. Ini dah berapa generasi? Empat generasi. Empat generasi. Memang diturunkan. Maksudnya sekarang ni, anggota yang ada dalam kumpulan ni memang daripada keturunan apa ni mak apa datuk nenek semua keturunan, kan memang ada pelapis-pelapisnya sendiri macam Puan Liza kalau adik Adam kita ni maksudnya bapaknya juga main kuda kepang tak mak dia moyang dulu Maksudnya moyang main juga lah kuda kepang kan turunannya juga kan okey jadi jatuh kat dia pula jatuh kat dia kenapa ada kuda terlepas? Ada mainan ni. Apa dek kuda kat situ biar. Kejap. Saya sebenarnya yang belakang ni hebat, adik-adik kita ni hebat. Lepas tu yang saya kagum ni 5 tahun ni, cik, kalau kita tengok si Adam ni dia boleh duduk kat sini 5 tahun, selalunya tak duduk macam dia duduk pegang kuda. Dia main kuda tapi dalam gadget. Betul. Okey. Jadi macam mana dia boleh minat ni? Dan Poliza tengok masa Adam. Start daripada Abang Ramzan dia buat persembahan dekat satu tempat kan? Kita bawa dia daripada situ dia balik terus dia buat apa yang dia tengok. Nampak. Bangun tidur ke apa ke dia akan start daripada macam ni. Bangun tidur dia terus macam ni. Bangun tidur ke? Terus ni. Sudah. Kalau saya buat persembahan anak saya bangun tidur, Daddy. Adam sini. Sini. Mai sini. Okey, tengok depan. Pandang depan. Okey. Pandang sikit. Ni dia tengah joget. Tengok ada video Video Adam. Nampak. Tapi step-step dia cakap, maksudnya adakah diajar kepada Adam? Dia secara semula jadi dan kita tokok tambah. Tokok tambah. Dia ada tambahlah. Dia biasanya orang cakap macam itu. Buat dia penambah berasa. Betul. Adam memang suka main kuda kepang ke? Dia tak ada suara. Sakit tekak Tak sehat. Dengan cerita birthday dia? Birthday semalam. Semalam birthday yang ke 6 tahun? 5 tahun. Lima tahun. Selamat hari lahir hari ini. Kenapa? Kiranya hadiah yang tepuk salam untuk dia hari ini. Nampak muka dia dalam TV. Joget lagi. Patut aku tengok pesan dia tengok sana. Dia tengok sana. Tak apa, joget lagi. Jadi, yang belakang-belakang ni, adik-adik kita yang muda-muda ni semua sekolah lagi? Tidak. Semua dah lepas sekolah. Kita nak tahu sebenarnya dalam permainan tradisi kuda kepang ni, dia ada karakter-karakter dia. Kuda-kuda dia pun ada, dia orang cakap macam kira level-level dia juga kan? Ya, betul. Mungkin Cik Ramzan boleh ceritakan sikit sebenarnya basic dia tu. Okey, kita ada yang berbentuk macam ni, kita ada yang bertopeng ni. Dia ada karakter masing-masing, ada yang monyet, seperti ular, harimau. Yang ini monyet ni? Yang ini dipanggil Bujang Ganong. Bujang Ganong? Ya, yang dua ni. Karakternya. Yang belakang tu kira penari. Jadi itu adalah karakter yang memang kena ada kalau dalam kuda kepang. Memang kena ada. Ni, yang melibas-libas ni. Ini dipanggil tali cemeti. Memang akan dipakai oleh semua orang. Dia ada macam ni ada dipanggil apa ni? Ketua dia. Yang ini ketuanya. Iya. Kalau ketuanya dia yang mengarahkan bentuk tarian itulah. Okey. Yang mengarahkan. Dia maksudnya dia ikut apa ni? Dekat depan yang belakang semua akan ikut dia lah. Muas kenapa dah dapat step? Dah kena sebat. Sebab dia dah sebat. Kena gerak. Sebat lagi.
Okey. Madam, madam. Adam, siapa Adam? Dah terkeluar frame, Madam. Dah terkeluar frame. Sini je, sini je. Sambung, sambung. Okey, macam mana bila yalah, bila puan tengok, ni sangat rare. Maksudnya tak semua orang ada minat macam ni. Jadi, keistimewaan yang ada dalam diri dia. Jadi, bila puan tengok ni macam ni puan? Adakah puan takut mula? Yalah, puan tidur dah macam ni. Jadi, kan? Mesti puan cakap, asal ada aku ni? Ataupun puan tak, ini benda yang baru boleh ajar anak aku ni kan? Bila dia minat macam tu kan, kita galakkan lagi lah. So, bila dengar kat mana dukun kepang, kita akan bawa dia. So, mak bapak saya, kalau saya tak ada masa, mak bapak saya akan pergilah bawa dia. Tak lah, tak boleh bawa dia cubanya. Kan? Okay. Hari-hari akan sebut kuda kepang, kuda kepang, kuda kepang. Tapi, Cik Razan, kita ni dulu-dulu kalau kita tahu kuda kepang ni, macam-macam kita di tengok cerita yang boleh terbang lah, yang naik share dan sebagainya. Jadi stigma masyarakat sampai sekarang ni masih ada lagi. Betul. Kalau bila kita tengok, ni bahaya ni kan, naik share. Macam mana sekarang ni? Sebenarnya benda tu boleh dikawal. Kita boleh bentuk sesiapa yang ada isim semua tu, kita boleh bentuk dia macam mana kita boleh redakan kemarahan dia orang. Memang dalam keadaan tak sedar, tapi kita boleh mengawal. Maksudnya benda tu memang ada lagi? Ya, sampai sekarang. Sampai sekarang? Ya. Wow. Penari-penari di belakang ni pun memang ada. Penari kat belakang pun ada? Jangan. Hai, brother. Hai, brother. Jangan, dia tengah okey kat belakang. Dia pun pandai berlakon. Bila masuk ISM kan? Dia pandai berlakon sendiri. Itu saya risau tu. Adam, dah terkeluar frame. Dam, sini. Sebagai bapak kuda. Dam. Main sini sikit. Masuk ayam. Aku nampak dalam TV tu. Okey, kita nak tahu juga kalau mungkin nanti kalau orang nak turut serta ni, kalau public nak join kelab ni boleh juga? Boleh. Ha? Dia alu-alukan. Macam mana tu? Okey, boleh berhubung dengan pihak kami di talian 013-525-3723. Boleh berhubung terus dengan saya. Ada Facebook juga ya? Ada. Kita semua ada Facebook, ada IG sekali. Facebooknya namanya? Sri Budaya Kulai. Kuda Kepang Sri Budaya. Instagram sama juga lah. Kuda Kepang Sri Budaya. Alright. Okey. Jadi siapa yang rasa mungkin berminat nak belajar pasal Kuda Kepang, boleh berhubung terus dengan Cik Ramzan dekat situ. Baik-baik ya, Dek Dam. Macam nak kena lipat saya, Abang. Okey. Dan terima kasih sebab datang. Terima kasih daripada Kulai all the way datang sini bersama dengan kita. Kita doakan agar budaya ni diteruskan lagi, dipromosikan mungkin di mata dunia lagi, insyaAllah. Okay. Dia punya step nampak tu. Baik, Adam, okey, go. Mari kita tengok sikit, go. Sambung lagi, Adam. Sambung. Okey, kita berhenti rehat dulu. Kembali selepas ni dalam orang Kopitiam. Sambung-sambung naik. Masuk dalam TV. Masuk dalam TV.